Heavy. Yo, halo teman-teman, balik lagi bersama Heavy di sini. Kali ini aku akan melanjutkan game Monster Museum. Dan di video kali ini aku akan mencoba untuk menaikkan pangkat dari salah satu monster milikku ya teman-teman ya. Karena kemarin aku sudah menaikkan monster mumi ya kan, lupa aku sampai mau bilang mommy. Oke, pertama-tama kita hidupkan dulu atau nyalakan dulu. Oke, kita ganti pelang jadi buka. Dan di sini seperti ini ya, masih berantakan cuy. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita uangnya cukup banyak, ada 300 cuy. Dan aku cek dulu biar nggak ngebug, caranya begini teman-teman. Nah, aku buang satu dulu, terus baru aku ambil dulu. Nah, nggak ngebug teman-teman. Tapi kalau kita langsung ambil di sana, pasti ngebug cuy. Oke? Oke. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan menaikkan si tuyul ya teman-teman. Nah, ini di sini aku punya tuyul tier 3 dan juga aku punya tier 4 yang ada di sini teman-teman. Nah, ini aku sudah pasang di sini. Aduh, digeser sama pengunjung kita cuy. Nah, ini adalah tier 4 kita ya teman-teman ya. Nah, di video kali ini aku akan menaikkan dia menjadi tier 5 agar menjadi jenderal uyul. Oke. Jadi pertama-tama kita akan menyiapkan bahan-bahannya teman-teman. Di sini sudah ada tier 3, artinya aku butuh tier 3 satu lagi, oke. Dan aku di sini punya kantong emas 3. Jadi masih kurang satu kantong emas lagi, oke teman-teman. Dan untuk kantong emasnya kita cari di tempat kakek kata, oke. Pertama-tama kita akan ke sana dulu sambil membawa ini. Kita bawa aja uyul tier 3-nya ya teman-teman ya. Nah, yang tier 4 biar dulu aja di sana, biar apa? Nambah dulu ya uang kita, teman-teman. Dan pertama-tama aku akan membeli bahannya dulu ya. Kita butuh batu, teman-teman. Di sini aku sudah punya 2. Aku mau beli 2 lagi. Oke. Satu lagi ya. Gitu cuy. Terus kita pergi ke tempat toko toples ya. Toko toples kita beli toples arwah, kita beli 4. Oke. Satu lagi. Mantap. Nah, terus kita beli kita beli artifact. Artifactnya kita beli apa itu? Bukan artifact. Batu esen, teman-teman. Batu esen kita beli batu esen biasa ya, teman-teman. Batu esen kita beli 4. Esen dasar. Oke. Esen dasar. Oke, lengkap. Sekarang kita tinggal atur biar rapi, teman-teman. Pertama aku masukkan dulu di sebelah sini untuk toples-toplesnya. Kita kasih pinggir, lalu batu esen. Aduh, salah pencet. Nah, batu esen di sebelahnya. Terus kita geser juga ini batu normalnya, teman-teman. Batu normal kita geser, lalu yang terakhir. Nah, batu esen itu. Oke, mantap. Nah, kita kurang satu kantung emas. Oke, kantong emas kita akan mencarinya di tempat kakek kata. Kita akan gacha dulu, teman-teman. Gacha kata ya. Oke, kita langsung menuju ke Orient Hill di sini. Aku sudah nggak sabar biar uyulku bisa bintang 5, teman-teman. Bintang 5, tier 5 ya, teman-teman. Kalau di sini nyebutnya tier ya. Tier 5 atau pangkat 5. Dan aku langsung menuju ke tempat kakek kata. Oke, kakek kata, aku akan menggacha ya. Di sini kakek katanya. Oh ya, untuk updatean barunya ini untuk kameranya masih agak seret-seret ya, cuy. Huh? Bukan karena touchscreen-nya heavy, tapi ini memang pengaturan kameranya yang agak seret-seret gitu, cuy. Oke, kita langsung cari aja di mana. Oke, satu di kanan, 2 di belakang ya, cuy. Oke, langsung kita menuju ke sini dulu. Oh, ini di itu ya, lantai 2 ini ya. Berarti kita naik sini dulu aja. Oke, teman-teman. Nah, kita naik lagi sebelah sini. Hop, mantap. Terus turun di sebelah sini. Nice. Kita ambil 1. Oke, let's go. Kita lompat lagi, cuy. Kita ambil yang di tengah ini. Sepertinya di sebelah sini. Oke, mantap, benar sekali di sini. Oke, berarti yang satunya ada di ladang loba ya. Karena di sini Happy sudah hafal lokasinya ya, teman-teman ya. Karena hampir sering menggrinding ya akhir-akhir ini biar si tuyulnya itu cepet-cepet tier 5 gitu. Aku udah nggak sabar, cuy. Dan di sini kita cuma kurang satu kantong aja. Apakah ini kita langsung diberikan? Oke, kita berikan dulu ya ini anak-anaknya kakek kata ini. Nih, kek, anaknya aku kembaliin, kek.
aku minta kantung emas kek. Bruh. Aduh, dikasih batu coy coy. Kok kenapa aku dikasih batu kek? Aku minta kantung emas kakek. Ya udah deh, aku bantuin lagi kek. Anaknya hilang lagi kan? Oke, aku bantuin lagi kek. Gak masalah kek. Tapi yang kali ini harus dapat kantung emas ya teman-teman ya. Karena kita harus membutuhkan satu kantung emas untuk mensamen tuyul, oke? Okay? Kita kesini dulu. Aduh, nyangkut coy. Wah. Nah itu kayak gitu ya cuy. Untuk kameranya seret-seret gitu jadi nyangkut cuy. Oke, kita naik lagi di sini. Sepertinya di sini kata satunya. Oke, okay, let's go. Terus kita ke tengah ya teman-teman ya. Aduh, nyangkut lagi dong. Nah, di sebelah sini. Oke, okay. Oh kosong, nggak ada teman-teman. Berarti ada di belakang. Oh, benar sekali. Dekat pohon ini ada satu. Oke, okay, kita ambil dulu. Nice. Kita lanjut lagi di sebelah sini. Apakah ada di belakang rumah? Oke, okay, ada teman-teman. Let's go, kita ambil lagi. Kita setorkan ke kakek kata ya. Kita kembali ke tempat kakek kata. Kakek kata, aku membawa anakmu. Lewat sini cuy. Lewat jalan yang benar aja. Nggak usah parkur-parkur. Nah, ke sini aja. Oke, tinggal lompat di sini. Kita berikan ke kakek. Nih kakek, anakmu nih kakek. Aduh, mana tulisan berikannya, susah. Nggak muncul-muncul cuy. Ih, nah. Satu lagi cuy. Oke, nah terakhir. Oke, dapat apa ini ya? Susah kali loh. Nah, kantung emas kek, please. Walah, mah dapat tanda tanya cuy. Oke, coba kita coba lagi ya. Mah dapat itu misterius. Oke, kita coba lagi kakek. Dapat apa ini kek? Ayo, kantung emas kek. Please kek, kantung emas kek. Beri aku kantung emas. Nope. Aduh, tanda tanya lagi loh. Aku nggak mau lari-lari. Aku nggak mau summon itu. Please lah, kantung emas kek kali ini. Oke kakek, kasih aku kantung emas. Please, nggak usah lama-lama. Buruan kakek. Ini terakhir nih. Oke, kita dapat apa? Batu lagi, batu lagi, jeruk, batu. Waduh, kita malah disuruh tawuran ini sepertinya sama si kakek ya. Dapat batu terus dari tadi teman-teman. Oke, ini terakhir ya teman-teman ya. Semoga kita dapat kantung emas di sini. Oke, let's go teman-teman. Kita cari lagi di belakang sana ya. Oke, ini agak tengah. Oke, yang satunya ada di oh. Oke, di tengah sana sama yang di belakang-belakang ya cuy ya. Oke, kita lewat sini aja. Karena di sini kosong. Nah, itu ada satu di sini kan, bener. Aduh, nyangkut, nyangkut, nyangkut. Lompat coy. Nah, oke, kita ambil satu. Terus pasti di belakang sini kan. Oke, berarti satunya di dekat pohon ya. Loh, nggak ada cuy. Oh, berarti ada di atas rumah ini ya. Kalau nggak ada di pohon itu, pasti di sini. Nah, benar sekali coy. Ada di sini coy. Mantap. Cepat sekali parkur di sini. Oke, kita ambil. Turun lewat sini. Nggak usah parkur lagi, kita lari di sini. Semoga ini mendapatkan kantung emas ya, yang ini ya. Dari tadi dapat batu terus, emangnya mau tawuran kita dikasih batu. Ini kakek, aku kembaliin anak-anakmu. Kalau ini dapat kantung emas, sudah kakek, aku mau pulang. Aku mau mensamen tuyul. Nah, berikan aku kantung kakek. Oke. Let's go, kita diberi kantung emas sama kakek. Mantap sekali, oke. Permintaan dikabulkan, let's go. Kita dapat kantung emas. Mantap. Let's go teman-teman. Kita ambil, taruh sini dulu. Dan juga aku merapikan ini dulu ya, batu-batu ini. Sebenarnya ini lumayan teman-teman. Kalau dijual juga harganya 400 teman-teman. Dan ini kita ambil-ambil semua aja dulu. Nah, gini ya teman-teman ya. Sama yang ini, artefak misteriusnya ini juga butuh ya cuy untuk mensamen itu ya, Blue Runner cuy. Oke, nah kita taruh di sini dulu teman-teman biar agak rapi gitu ya. Nah, terus kita pergi ke tempat samen. Oke, let's go, kita akan mensamen tuyul tuyul tuyul. Lewat mana sih, salah olah sana ya. Tuyulnya ada di sini ternyata, air terjun ya. Patokannya itu dekat air terjun. Aku lupa.
Nah, di sebelah sini teman-teman, kita akan mensamen 4 tuyul. Kita pertama-tama siapkan bahan-bahannya dulu. Kita ambil toples, batu esen, batu normal, dan juga kantung emas. Kita ulang lagi, ambil toples, ambil batu esen, batu normal, kantung emas. Let's go. Nah, seperti itu teman-teman. Kita pertama taruh dulu ini ya, toples ya. Jangan toples. Batu esen dulu, kita batu esen taruh di tengah dulu. Sebenarnya nggak ngaruh sih ini, karena pasti dapat ya. Tuyul itu cuma satu ini aja cuy, satu bahan aja cuy. Oke, let's go, kita panggil tuyul nomor satu. Kita ambil dulu, keluarlah tuyul, mantap. Oke, ayo masuk toples, ayo masuk. Oke, mantap, dia nurut sekali cuy, langsung masuk toples sendiri. Oke, kita ambil lagi di sini. Batu esen sebelah sini, taruh. Terus batu normal di sebelah kanan, taruh. Dan terakhir, kantung emas ada di ujung, taruh. Terakhir, kita taruh toples di tengah. Panggil. Datanglah tuyul. Oke, teman-teman, ini adalah tuyul terakhir atau tuyul keempat. Dan kita ambil aja, lalu kita akan pergi ke tempat penggabungan ya teman-teman, atau di tempat fusion. Oke, let's go, kita akan menaikkan tier tuyul kita, mantap sekali. Kita lewat sini bisa parkour. Oke, mantap, langsung aja ke tempat penggabungan teman-teman. Tetapi sebelum itu kita akan mampir dulu ke museum ya, kita ambil dulu tier 4 kita nantinya, agar biar langsung jadi tier 5 cuy, karena kan tadi masih aku display. Nah, kita ambil dulu teman-teman, kita masuk ke museum. Oke, aman. Nah, kita ambil dulu yang ini ya teman-teman ya, kita ambil dulu. Oke, terus kita pergi ke penggabungan cuy. Oke, let's go, ayo cepat, kita akan pergi penggabungan. Ayo, kita pergi ke sini. Let's go. Nah, pertama-tama aku akan menyiapkan dulu tuyul-tuyulku, teman-teman. Di sini ada tuyul-tuyul 4 dan juga tuyul tier 3 dan tier 4. Oke, let's go. Pertama, aku taruh tier 1, tuyul tier 1. Kita taruh di sebelah kiri. Boom. Kedua, kita taruh tuyul tier 1 di sebelah kanan dan gabungkan. Aku memanggil tier 2 tuyul. Mantap. Let's go. Kita ambil lagi tuyul tier 1. Kita taruh lagi tuyul tier 1. Gabungkan. Aku panggil tuyul tier 2. Mantap. Oke. Terus kita gabungkan lagi ya. Ini sudah tier 2, kita gabungkan juga dengan tier 2 yang tadi. Mantap. Kita panggil tuyul tier 3. Mantap. Yes, yang terakhir ini adalah tuyul tier 3. Dan aku taruh lagi tuyul tier 3 nya lagi di sini. Kita gabungkan. Aku memanggilmu tuyul tier 4. Mantap. Oke teman-teman, ini adalah langkah terakhir untuk mendapatkan tier 5. Kita gabungkan tier 4 di sini. Gabungkan tuyul. Proses penggabungan tuyul. Tuyul tier 5. Boom. Let's go. Kita dapat tuyul tier 5 alias jenderal tuyul. Karena sudah pangkatnya udah pangkat 5, cuy. Ini adalah tuyul jenderal tuyul. Oke, kita kembali ke museum. Minggir. Aku punya jenderal tuyul. Minggir. Nah, kita masuk dulu ke museum ini cuy. Wah, aku senang sekali karena grindingnya cukup lama ya teman-teman, buat dapetin si kantong-kantong itu. Dan aku mau taruh di mana ya? Jangan di sini lah. Kita taruh di sebelah sini aja cuy, karena di sini aku punya mumi yang tier 5 juga di sini. Kita taruh berdekatan aja cuy. Oke, biar mantap ya. Nah, ini singo irengnya, maaf ya, kamu pergi dulu ya cuy. Oke. Dadah singo. Nah, kita pasang tuyul pangkat 5, let's go. Nah, kita tuliskan dulu untuk namanya ya, karena sudah tier 5, kita tulis jenderal uyul.
jenderal. Nah begitu, Jenderal Uyul. Oke, selesai. Boom, mantap, tutup. Oh, kita beliin ini dulu ya sebelum kita tutup. Kita beliin etalase yang bagus cuy. Kita beliin etalase arwah aja. Etalase arwah yang cukup murah ya, 100.000 cuy. Let's go, aku masih punya 200.000. Wow, keren, mantap. Wuhui. Wih, cakep coy. Keren, keren kan? Wih, tuyulnya. Wih, geleng-geleng dia. Songong sekali Jenderal Uyul ini ya. Oh, didorong sama emak-emak cuy. Kirain apa, aku geser sendiri. Ternyata digeser sama emak-emak ya, didorong. Mamanya udah gak sabar cuy. Dan yang sini aku juga akan mengganti untuk etalasenya, kita pakai gurun teman-teman. Nah, lu mana? Kok belum? Oh, lupa. Belum dipilih cuy. Tadi cuma beli ya. Nah, begini. Mantap kali. Wih, langsung ditonton lagi sama emak-emak, sama mas-mas di sana ya. Mantap. Let's go. Oke teman-teman, jadi begini dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Hypee. Oke, thank you. Bye-bye.